Oke guys, jadi ini adalah progres daripada restorasi Yamaha Fish Air ya, yang warna merah kemarin, yang Marlboro. Oke, untuk prosesnya sudah sampai di tahap ini, jadi semuanya part yang sudah dicat kemarin ini sudah dipasang ya, sudah dipasang, termasuk tangki, swing arm, terus apa nih, cover-cover mesin-mesin ya, shock depan, tromol-tromol. Dan semua part-part yang dicat kemarin sudah dipasang semua. Jadi untuk hari ini aku mau pemasangan body-body ya, body-body seluruh body motor ini, sama speedometer ya. Speedometer sudah ada, cuman mau dipasang aja ini, belum dipasang aja ya. Oke, kalian mau ikutin kelanjutannya seperti apa dan prosesnya seperti apa, pantengin terus ya videonya. Jangan di guys, jadi sementara ini yang terpasang ya progresnya. Untuk batok lampu dan dasi sudah terpasang. Bodi kanan kiri sudah, lampu-lampu sama ini bagel belakang sudah terpasang juga. Seperti ini ya penampakannya sementara. Oh ya, spakbor depan itu ada penyesuaian nanti karena miring, enggak tahu kenapa bisa miring kayak gitu. Nah, seperti inilah ya kurang lebihnya. Ini aku mau lanjut lagi untuk pemasangan yang belum terpasang lagi. Oke ya, yuk lanjut terus videonya. Oke mas, ini sudah selesai dipasang semuanya. Nah, ya sudah selesai dicat. Oh, mengkilat ya kan, saya mengkilat kulit yang pakai skincare ini. Cuman masih ada PR ya mas, ini PR-nya satu, spion nih, spion belum dapat. Terus habis itu akinya di sini nih. Akinya nggak bisa dibenerin, kemarin sudah coba diisi baru dicas, nggak bisa ya mas ya, harus diganti aki. Habis itu apa lagi ya? Oh, ada beberapa karet-karet ya. Karet ini tutup ini nih. Nah, ini kalau nggak ditutup nanti masuk air betagar ya mas ya, harus ditutup. Terus ada beberapa sih, ini juga karet ini belum dapat nih, dua kanan kiri. Yang lain sih sudah ready semua ya, sudah siap digas. Ya, coba bunyinya dulu mas. Mesinnya agak kasar, aku nggak tahu kenapa mesinnya agak kasar. Coba nanti bawa ke bengkel aja mas, apakah dia minta dipotong kas sebagainya ya.